Federasi Panjatabing Indonesia atau FPTI Kabupaten Pamekasan yang belum genap satu bulan dikukuhkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Pamekasan ini menjadi salah satu cabang olahraga atau cabur baru di tengah-tengah tingginya semangat para atlet muda Bumi Kurbang Salam untuk memberikan prestasi setinggi-tingginya terhadap dunia olahraga di Kabupaten Pamekasan. Federasi Panjatabing Indonesia Kabupaten Pamekasan yang mulai terbentuk sejak Desember 2015 ini menjadi salah satu cabang olahraga favorit yang mulai digandrungi oleh pecinta olahraga di Pamekasan. Bahkan pada awal terbentuknya, cabang olahraga ini sudah mampu mendelegasikan para atlet mudanya di kejuaraan tingkat Provinsi Jawa Timur di Madiun pada tanggal 2 hingga 4 Juni 2016 kemarin. Selain memeriahkan kejuprov dengan perolehan awal menduduki peringkat ke-8 kategori boulder ini, cabor yang juga turut serta menyemarakan pembukaan gelaran Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP ke-4 Pamekasan yang digelar KONI Kabupaten Pamekasan di Pendopo Agung Ronggo Sukowati Pamekasan. Sementara itu, PMK Pamekasan sangat mengapresiasi terhadap terbentuknya cabang olahraga panjat tebing yang nantinya diharapkan dapat membantu Kabupaten Pamekasan untuk bisa berbicara lebih banyak dengan deretan prestasi yang diterima melalui cabang olahraga, utamanya cabang olahraga panjat tebing di Pamekasan. Kita harapkan nanti 2019 kita naik lagi. Insya Allah, siap. Target kita minimal 15 ke bawah. Kemarin kita target 20, alhamdulillah 18. Mudah-mudahan nanti kita target 15, syukur-syukur bisa masuk 10 besar. Pengukuhan kepengurusan Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Pamekasan dilakukan langsung oleh pengurus FPTI Provinsi Jawa Timur bersama KONI Kabupaten Pamekasan yang ditandai dengan penyematan PIN kepengurusan kepada Ketua FPTI Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Miftalah Arifin, JTV.